Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz selalu dilindungi Allah. Amin. Jika ada seorang sedang sholat, lalu ada orang lain jalan di depannya, bagaimana hukumnya? Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaih. Seandainya orang di depan itu tahu bagaimana dosanya melewati orang sholat, lakana ayyaqifa arba'in khairallah. Dia tegak nunggu di situ 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Khairallah, lebih baik min ayyamurra baina yadayhi, daripada dia melewati orang sholat. Oleh sebab itu maka dianjurkan sholat itu pakai sutra. Ini tempat sujud kita, letakkan sutra. Zaman dulu tombak pedang, letakkan sutra. Letakkan sutra depan, habis itu baru sholat. Allah Akbar. Antara kita dengan sutra ini tak boleh orang lewat. Jadi sutra ke sana boleh, antara kita dengan sutra. Kalau ada orang mau lewat, untuk menyelamatkan dia, yang sampai dia berdosa. Kalau dia lewat juga, kata Nabi, faktul, bunuh dia, kata Nabi. Makinkan hebatnya larangan untuk tidak melewati orang sholat. Wallahu a'lam.